Assalamualaikum, saya bersama teman-teman menjemput Mbak Munib, teman alumni 89 di Terminal 2 Bandara Juanda. Inilah suasana Terminal 2 Bandara Juanda di bagian kedatangan. Semua pada menjemput saudaranya yang akan datang dari luar negeri, di mana di Terminal 2 ini khusus untuk yang datang dari luar negeri, sedangkan bandara domestiknya berada di bandara atau di Terminal 1 yang ada di sebelah utara. Yang bandara atau Terminal 2 ini merupakan bandara lama Juanda, berada di sebelah selatan. Subscribe dulu ya, supaya channel saya ini bisa berkembang. Subscribe itu gratis loh. Kami ini lulusan tahun 89, yang sejak 89 sampai sekarang ini belum pernah ketemu dengan Mbak Muni. Jadi selama 35 tahun kami belum pernah bertemu. Mbak Muni ini bekerja di Hong Kong. Kami berada di terminal kedatangan ini sejak pukul 18 tadi, karena rencananya itu Mbak Munib itu sudah landing pukul 18. Sambil menunggu kedatangan, kami bersua foto. Ini Kak Rus dengan istrinya Pak Basuki. Cara penjemputan di sini macam-macam, ada yang membawa tulisan yang dijemput dan ada yang membawa tulisan yang menjemput, keluarga yang menjemput. Karena kemungkinan ini sudah lama tidak bertemu, sehingga supaya bisa langsung cepat ketemu. Inilah keadaan terminal kedatangan Bandara Juanda pada Terminal 2. Semua ini menjemput keluarganya atau saudaranya yang baru pulang dari luar negeri. Kami yang berada di Surabaya, teman yang berada di Surabaya bersama Pak Mardi dan Pak Basuki datang ke sini. Sedangkan yang dari Madiun itu adalah Kak Rus dan saudaranya Mbak Uni. Suasana haru dan kangen ketika yang dijemput itu sudah datang.
Berani kok? Kok duduk? Kok tobat ya, kira ireng. Iki lho nguri iki lho. Lha iki lho karo listrik iki lho wis. Wis karo listrik lho. Ini Mbak Murni sedang kangen-kangenan dengan teman-teman. Tapi cuane yo ngene. Eh, mbak nyoma. Alhamdulillah ya jadi sekarang sudah saatnya keluar dari Bandara Juanda untuk pulang. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Dulur kanan, ujung musuh. Oke, pastilah. Kalau tidak, kalau tidak.